Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kopi Manis 76. Kali ini saya ingin mengunjungi salah satu tempat yang berada di tengah sawah, yaitu rumah saya bersama rekan saya, Bang Jibrali. Depannya ini jalan tol. Nah, ini rumahnya ya. Ini rumahnya ya kawan, seperti ini rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya bersama saya Kopi Manis 76. Kali ini mendatangi sebuah rumah ya, yang terpencil sendiri di tengah sawah, persis di pinggir jalan tol ya. Dan rumah ini terbengkalai, tidak ditempati. Seperti apa? Kita simak dan kita masuk ke lokasinya. Untuk menghilangkan penasaran, kita akan memasuki rumah ini ya. Yuk, kita akan lihat, explore seperti apa sih dalamnya. Ini apa ya dulunya ya? Saya kurang paham ya. Sama ya, ini juga udah ngeblong. Ini dulunya sih mungkin sudah ada ini ya, apa ya sebutnya tuh, kusen-kusen, cuman sudah dilepas ya. Ada sendal juga. Sudah seperti ini ya kondisinya. Sudah sangat seperti ini ya. Kita naik ya ke tangga. Ini sudah menjalar. Kita masuk. Barangkali ada penampakan ya. Wah, ini kaca-kacanya sudah hancur. Waduh. Oh, ini pintunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, banyak AO di sini. Wah, ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, kerating ding. Nih. Wah, ini suka dipakai. Ini ya. Seperti ini ya. Kita cari lihat lokasi yang lain. Ini jendela, dan ini kita berada di lantai ya, di lantai ya. Nah,
Wah, banyak sekali uang di sini. Uang mainan. Uangnya banyak sekali ya. Uangnya lihat. Banyak sekali uang di sini ya. Uangnya. 5 ribuan, 20 ribuan. Uang berceceran di sini. Tapi uang mainan. Aduh, bukan uang sungguhan. Bekas apa ya? Siapa ya? Sudah seperti ini ya kawan. Kondisinya. Menakutkan. Cicak. Cicak ngejar lampu coba. Oke, kita turun lagi. Tidak ada apa-apa. Tapi ini rumahnya cukup bagus ya. Minimalis, 2 lantai, bagus. Dan sangat disayangkan sekali ya, memang sudah sebagus ini tidak ditempati ya, sehingga kondisinya ini ya bisa dilihat ya seperti ini. Oke, sahabat Kopi Manis 76, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang rumah yang terbengkalai di tengah sawah di pinggir jalan tol ya. Kita explore. Rumahnya cukup bagus dan tapi ya sangat disayangkan sekali ya. Sementara banyak sekali orang memimpikan sebuah tempat tinggal di sini tidak ditempati ya. Sudah dibangun dengan harga yang saya kira cukup lumayan ya untuk membangun ini. Mungkin sudah bisa mencapai ratusan juta rupiah mungkin ya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Jangan lupa like dan komentarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.